Mbak Ika, Mbak Ini, Mbak Kusma, Mbak Risa.
ada Kurator Tentara Budaya Mas Epik Mulyadi, Mas Pranasatono, Mas Tunggul, sudah mengelola pameran ini dengan asik. Terima kasih juga untuk tamu-tamu khusus undangan dari Mas Ahmad Yadi, yang mungkin sebagian adalah para sahabat Mas Rahmat ketika masih aktif sebagai karyawan di Kompas Remedia. Para hadirin sekalian, kami dari Tentara Budaya sangat merasa terhormat dapat menampilkan kartun strip Timun. Ketika COVID sedang tinggi-tingginya, waktu itu Mas Rahmat Riyadi yang sering menamakan dirinya sebagai Libra membuat tiga kotak yang menarik. Yang pertama ada sosok yang kita kenal sebagai Superman, kemudian bilang, "Saya Superman." Kemudian ada sosok lagi yang kita kenal dengan kepala berbalut kayak codot gitu ya. "Saya Batman." Codot itu kelelawar. Kemudian ada laki-laki yang lagi tiduran, "Saya Isoman." Dan semuanya itu sedang isoman. Nah, apa sih manfaatnya kartun semacam itu di tengah COVID yang waktu itu sedang menakutkan? Setiap pagi, setiap malam, setiap siang kita selalu mendengar ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal ini dan lain sebagainya. Kartun semacam itu tiba-tiba membuat kita tertawa atau kita mentertawakan keadaan. Kita merasa bahwa apa yang kita alami pada masa itu adalah sesuatu yang getir, tetapi sekaligus juga ada sisi-sisi manusiawi yang unik gitu. Dan dengan kita tertawa terkait dengan isoman, maka kita menjadi segar sejenak. Menurut saya itu fungsi kartun yang menarik, yaitu membuat kita menjadi berjarak dari kehidupan sehari-hari dan membuat kita menjadi tertawa. Dan tertawa itu membuat kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai. Selamat kepada Mas Rahmat yang sudah 38 tahun menggeluti kartun Timun dan menyajikannya di Harian Kompas, menyapa pembaca setiap akhir pekan dengan berbagai tema yang menarik, dengan karakter-karakter yang asik. Ini adalah satu konsistensi yang luar biasa. Semoga pameran ini bisa memendarkan keceriaan, kesegaran, humor itu kepada publik secara lebih luas. Iya, selamat malam. Terima kasih telah hadir di Tentara Budaya. Saya hanya ingin sedikit melanjutkan apa yang diunggahkan oleh Ilhamku ini tadi. Betapa fungsi kartun dan fungsi humor pada umumnya di tengah masyarakat kita. Satu yang disebut-sebut tadi pandemi COVID adalah salah satu yang sangat banyak ditampilkan oleh Pak Rahmat lewat Timun itu. Dan saya secara iseng-iseng sempat menghitung pada satu bulan tertentu di Kompas itu terbit secara berkala kartun-kartun itu termasuk Timun satu minggu satu kali. Dalam satu bulan pernah terbit tiga kali Timun. Pernah juga empat kali dari seluruh jadwal diambil oleh Pak Rahmat untuk pandemi. Dan ada bulan-bulan yang begitu banyak, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa pandemi itu betul-betul sesuatu yang begitu mencekam. Bahkan kartunisnya pun tercekam. Sebelum lucu dia sudah tercekam lebih dulu. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan bahwa kartun yang terbit di Surat Kabar bukan hanya berfungsi ketika dia terbit, tapi juga tetap berfungsi jauh sesudah itu terbit. Jadi boleh disebut katakanlah yang secara
awam disebutkan dia menjadi semacam arsip atau semacam dokumentasi sosial yang sangat berharga. Kalau saya sebut sangat berharga, pasti bank sangat cocok. Ada beberapa soal yang bisa dikaitkan dengan perkara-perkara itu tadi. Pertama adalah topik atau kasus yang bisa memicu seseorang kartunis membuat kartun yang lucu. Yang kedua, karakter yang dia sudah bikin dan terus dipegang, dirawat terus-menerus, bahkan oleh Pak Timun, Pak Rahmat ini selama 38 tahun, itu luar biasa. Betul tadi Pak Ilham bicara tentang konsistensi yang luar biasa. Yang ketiga, kemampuan seorang kartunis untuk memadukan karakter yang sudah kokoh ini dengan unsur cerita. Jadi pada dasarnya ada sejumlah unsur yang membuat Timun ini menjadi sangat menarik. Satu di antaranya yang saya sangat ingin menekankan adalah karakter. Sejak awal kita lihat kartun Timun itu tampil dengan sosok yang sudah lucu. Mendadak lucu gitu aja lah. Bulat, bundar, cara Pak Rahmat untuk mendeformasi sosoknya itu begitu luwesnya sehingga saya tidak keberatan kaki dari sosok ini pendek. Saya tidak keberatan jumlah jarinya itu 7 atau 8, gak ada urusan. Tiba-tiba saja dia lucu. Dan saya kira itu menunjukkan kemampuan Rahmat Riyadi untuk mengkartunkan masalah apapun. Terima kasih sekali pada Pak Rahmat, terima kasih pada Adi yang berkenan membuka pameran ini. Terima kasih, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih di kasus sekarang ini. Terima kasih untuk Tuhan yang mengizinkan pameran ini berlangsung hari ini. Terima kasih kepada Kompas yang memberikan tempat untuk Timun selama 38 tahun. Terima kasih kepada Tentara Budaya yang memberikan tempat untuk Timun merayakan 38 tahun. Terima kasih kepada Mbak Nino yang secara konsisten memperjuangkan Timun bisa diselenggarakan di Tentara Budaya. Tentu saja terima kasih kepada staf Tentara Budaya, Mas Ilham, Mbak Ika, Mbak Dinar, dan kru seperti Mas Agus, Mas Aris. Semuanya telah bekerja keras sehingga pameran ini bisa berlangsung. Terima kasih seterusnya kepada Mas Widiantoro dan Mas Bustomi. Tanpa dua orang itu, pameran ini mungkin gak berlangsung. Mereka lah yang memotivasi, mengajari, memberikan dorongan, memarahi saya juga kalau saya agak royo, sehingga pameran ini bisa berlangsung. Terima kasih berikutnya kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, Fajar, Putri, dan Agung, yang dengan caranya sendiri membantu agar saya bisa terus membuat Timun di rumah. Juga terima kasih kepada almarhum istri saya yang tidak pernah mengerti tentang Timun, tapi dia tidak menolak, tidak menyetujui juga. Membiarkan saya pokoknya membuat Timun. Cuman dia pernah kritik kalau kenapa sih anaknya bundur-bundur gitu. Takut dia cucunya, itu yang ngomong neneknya. Neneknya digomongin ke istri saya, lalu diberikan, diteruskan ke saya, bilang jangan gambar bundur-bundur, nanti cucu saya bundur-bundur gitu.
dan itu terjadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang mau meluangkan waktu untuk nonton Timun. Terima kasih juga kepada mereka yang mungkin berkenan untuk mengoleksi kartun Timun. Dan terakhir, minta maaf kalau banyak yang kekurangan selama pameran ini. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan dan menjalankan pembukaan pameran kartun strip Timun dan peluncuran buku parodi negeri kami. Izinkan saya menyapa beberapa tamu undangan yang sudah hadir, Mas Budiman Tanurejo, Mbak Glory Oyong, Mas FX Mulyadi dan Mas Frans Hartono, senior dan kurator Bintara Budaya Jakarta, ada Mas Mayong Surya Laksono juga, Mas Ilham Khairi sebagai direktur BPJ, dan terkhusus Mas Rahmat Riyadi yang tidak terasa hari berlalu musim berganti, sudah 38 tahun mengisi rubrik kartun di Kompas. Tepuk tangan untuk kesetiaan selama 38 tahun. Kalau katakanlah satu generasi itu ibaratnya 10 tahun, maka ini sudah hampir 4 generasi ya untuk menghiasi edisi Minggu di Harian Kompas. Jadi kalau tadi Pak Rahmat mengucapkan terima kasih kepada Kompas, ya Kompas juga tentu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan Pak Rahmat untuk memenuhi deadline ya setiap Sabtu malam selama sekian lama, tidak bosan, dan ada olah pikir di situ sehingga memang bisa menjadi sajian, salah satu sajian dari Harian Kompas. Kalau bicara Kompas dan pers pada umumnya, ada 4 fungsi tentunya. Yang pertama, fungsi menyampaikan informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur, dan menjalankan kontrol sosial. Nah, kalau saya melihat dan mencermati, kartun itu bisa mengambil makna dalam fungsi menghibur dan termasuk juga kontrol sosial. Karena orang mungkin, kita bisa bertanya apakah tersindir lewat pemberitaan atau justru malah tersindir lewat kartun. Bisa jadi malah lebih mengena sindiran atau colekan atau kritikan melalui kartun. Saya misalnya mencontohkan salah satu edisinya, itu dari 4 kotak, waktu itu kotak pertama bercerita tentang sudah booster 1 dan booster 2. Lalu kotak kedua aman, bebas dari COVID. Lalu kotak ketiga ada orang teriak, OTT KPK. Wah, bebas COVID tapi tidak kebal hukum. Jadi sebetulnya ini mungkin pengingat bagi siapapun pejabat dan kita semua, meskipun sudah vaksin penguat sampai kedua, tapi kalau ada kesalahan hukum ya nggak bisa bebas juga. Tetap aja malah terkungkung, terisolasi malah di dalam bui gitu. Jadi selain pelunak ya, kan koran itu dan media, kita juga berevolusi di kompas.id secara digital, ada konten-konten yang serius dan problematik lah ya, politik, hukum, ekonomi. Nah, kartun ini bisa itu tadi, fungsi menghibur, tapi sekaligus ternyata juga bisa menyindir dan menjadi pengingat bagi kita sebagai bagian dari masyarakat. Demikian mungkin dari saya, jadi mewakili keluarga besar Kompas, sekali lagi terima kasih kepada kepada Mas Rahmat atas kontribusi yang tidak terhingga kepada Kompas dan dunia kartun itu sendiri. Dengan demikian, secara resmi ya,
pameran ini dibuka. Sini memang khusus karena ya termasuk penggemar Timun ya, setiap Kompas Minggu, dan kemudian saya melihat memang karya-karyanya bagus-bagus, dan saya ada beli beberapa karya dari Timun ini yang saya harap ini bisa sebagai apa ya, mau saya taruh di untuk di kantor lah dan di library. Jadi di library itu kita ada, udah ada Mice, udah ada ini ya, kita termasuk mengkoleksi lah. Jadi yang terkait humor dengan sifat satir atau sifatnya satir. Ya, komik Timun itu kan memang benar-benar apa ya, dia mengkritik dan kemudian ya kita bisa tertawa sambil tergetir ya. Jadi boleh dibilang dia mewakili suara hati dari banyak orang yang mungkin tidak bisa menyuarakan itu. Kayak saya tidak bisa gambar, tapi ternyata Timun bisa gambar, dan saya dengan membeli itu saya bisa ikut merasakan apa ya, kalau buat saya itu proses healing buat saya. Ya, jadi saya bisa apa ya, bisa rilis lah dengan saya melihat ini, bahwa ini benar-benar mewakili suara hati banyak orang, Pak. Enggak, saya enggak kenal dekat, tapi memang saya setiap Kompas Minggu pasti yang kita buka adalah Timunnya dulu. Ya, Timun ya, itu termasuk Mice, dan kemudian ya pokoknya banyak lah yang di situ. Jadi memang salah satu yang ditunggu-tunggu adalah Timun itu di Kompas Minggu. Ya, karena memang sekarang lagi happening ya. Masalah apa mendapat untuk mendapatkan keadilan, kan kemarin sempat viral juga, kami ingin mendapatkan keadilan gitu kan, oh minta beli gitu kan, bayar gitu. Nah, itu yang sekarang sepertinya seperti itu gitu loh, bahwa sulit untuk masyarakat itu untuk mendapatkan keadilan ya, atau kepastian hukum di Indonesia. Mungkin itu sih yang membuat apa saya memilih gambar ini. Ya, saya berharap ya terus masih produktif, dan kemudian ya berharap para apa generasi-generasi yang milenial atau itu, you have to know the past to understand the present. Semoga mereka bisa apa ya, meneruskanlah apa visi-misi seperti Timun ini. Saya berharap sekali. Iya, jadi memang saya sering sekali kalau ada pameran di Bentara Budaya Jakarta untuk lihat pameran, dan apalagi pameran Pak Rahmat Riyadi Timung ini, sampai hari ini pun saya masih berlangganan koran Kompas ya, dalam bentuk fisiknya. Jadi memang sejak dari kecil ayah saya memang udah langganan Kompas, bahkan dari sejak harian Indonesia Raya yang ternyata Pak Timung juga gambar komik juga di situ. Jadi memang dari dulu pengen banget memang punya kayak kompilasinya gitu, cerita-cerita kartun yang selalu menarik dari Pak Rahmat Riyadi ini. Yang paling saya senang adalah ciri khasnya. Jadi Pak Timung ini benar-benar menciptakan karakter yang original ya. Jadi tidak mengikuti tokoh-tokoh komik yang lain gitu kan, banyak yang terus bergaya manga apalagi sekarang gitu ya. Kalau ini kan enggak, memang dari dulu dia telah menemukan sendiri tokoh itu, terus bagaimana bentuknya, bagaimana cara dia bertuturnya, dan selalu tegas gitu ya, dalam satu deretan gambar yang terdiri dari 4 atau 3 itu langsung punya cerita yang
selalu aktual, selalu menggelitik dan selalu merespons apa yang terjadi di negara kita. Kalau saya kira ini sih bagusnya kalau animasi sih ya. Kalau animasi itu kayaknya lebih orang lebih langsung terhubungkan dengan yang pernah membaca di koran gitu ya. Kalau jadi pertunjukan hidup, sayangnya nanti pasti mungkin nggak bisa sempurna gitu bikinnya, bikin tokohnya gitu. Tapi kalau animasi atau kalau digital imaging mungkin lebih orang akan lebih puas. Contohnya kayak waktu Tintin pun dibuat itu nggak diperankan, tapi dibikin animasinya. Iya, untungnya sekarang banyak komunitas anak-anak sekarang yang menggemari komik dan juga membuat komik. Karena yang paling penting adalah ketika banyak orang, justru generasi muda itu membuat komik gitu. Karena komik itu sangat personal, harus ada yang versi pendek, ada yang versi panjang gitu. Jadi saya kira dan mencari ciri itu sangat penting, seperti yang dibuktikan di komik Timung ini, bahwa kita selalu harus punya ide yang orisinal dan selalu harus merefleksi apa yang terjadi di bangsa kita supaya bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Komik stripnya sih karena setiap minggu kan, dan saya masih membaca koran. Saya generasi lama yang masih melanggan dua koran di rumah dan selalu baca. Dan setiap minggu kan pasti melihat komik strip ini. Lebih dari itu, sebetulnya penciptanya Mas Rahmat Riyadi sendiri ada teman lama. Dulu zaman kami di Monitor tahun 80 sampai 90-an, kemudian satu kandang, kemudian terpisah Mas Rahmat Riyadi ke majalah Senang, waktu itu majalah humor. Barangkali kemampuan melucu dan menggambar karikaturnya ditempa di sana tahun 80-an. Kemudian pada saat itu juga sudah mulai Kompas edisi Minggu menerbitkan karya-karya. Pasti tidak langsung dan tidak mulus, ada seleksi, ada proses kurasi, dan nyatanya Mas Rahmat lolos sampai hari ini. Sebetulnya kan semua hal, seperti tadi disampaikan oleh mereka yang pidato dari Mas Efix Mulyadi, Mas Adi, itu komik itu adalah kritik, pengingat, sekaligus katarsis kita, klep ya, valve gitu di antara kejenuhan, di antara yang rutin sehari-hari dengan sesuatu yang berbeda. Ini mengingatkan bahwa apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari memang tidak selalu pahit dan sulit, tapi ada hal-hal lain yang memang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pelajaran. Fungsi komik strip ini, fungsi karikatur ini adalah mengingatkan bahwa, oh, negara kita lagi tidak baik-baik saja. Oh, kota kita masih menghadapi situasi yang itu-itu saja. Oh, pemerintah kita sedang banyak PR. Oh, parlemen dan dunia politik kita ada banyak masalah di sana. Kan dengan begitu kita jadi diingatkan negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Tentang Timun sendiri, saya berharap Mas Rahmat sekarang usianya sudah 75 tahun, tentu sebuah karya itu tidak akan berakhir hanya karena penciptanya tidak mampu apa-apa, tapi ini memiliki nilai keabadian. Oleh karena itu, ketika ini dibukukan, saya sangat senang karena ya memang tidak ada cara lain untuk mengabadikan karya itu selain membukukan dan mengumpulkannya sebagai dalam bentuk barang cetak. Tentang Mas Rahmat sendiri, saya berharap beliau masih tetap dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus berkarya, tidak hanya karikatur yang selalu mengingatkan kita, tapi juga karya-karya seni yang lain berupa lukisan yang tadi di ruang sebelah saya sudah menikmatinya. Selamat, Mas Rahmat.